sekarang udah jam berapa? Tunggu ya. Jam 7. Ya, kok baru jam 7? Aku kan gak sabar ikut IHMPA. Iya, sabar ya. Siapa ya nanti yang cerita? Gak tahu. Pina, kamu tugas enggak? Enggak. Aku juga enggak tugas. Yang tugas siapa ya? Aktivitasnya udah selesai belum? Lalu sudah. Iya, aku sama, aku juga udah selesai. Setiap selesai IHMPA, aku selalu buat langsung aktivitasnya seperti Abel sama sama yang lainnya. Iya, aku juga. Iya, aku juga. Adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik kabarnya bagaimana hari ini? Coba Anci mau lihat. Wah, puji Tuhan, semuanya dalam keadaan yang baik. Nah, adik-adik, sudah siap belum kita mau IMPA? Nih, kidung cerianya. Sudah siap? Alkitabnya, alat tulis, buku atau kertas sudah siap adik-adik? Sudah, oke. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita saat teduh sejenak ya. Saat teduh dimulai. Selesai. Adik-adik, sekarang kita berdiri dan kita akan membuka ibadah kita dengan bersama-sama bernyanyi pada Kidung Ceria 361, bait yang pertama, hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik, silakan duduk ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian yang diambil dari
Mazmur 90 ayat 1 dan 2. Adik-adik, teman kita Isaac akan membantu membacakannya. Silakan Isaac. Mazmur 90 ayat 1 sampai 2. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami. Turun temurun sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkaulah Allah. Adik-adik, sekarang kita merespon pembacaan Mazmur pujian tadi dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 136 bait yang pertama, Kitab Suci Hartaku. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, Anjiteli minta adik-adik buka Alkitab dari Keluaran 32 ayat 1 sampai 6. Keluaran 32 ayat 1 sampai 6. Kalau sudah, biarkanlah Alkitab tetap terbuka. Dan sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi ini kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih setiamu, untuk kesehatan yang baik bagi kami, sehingga pagi ini kami boleh beribadah kepadamu. Sekarang kami membaca Alkitab dan mendengarkan cerita. Sebelumnya kami mohon Roh Kudus tolong kami, bimbing kami, biarlah firman Tuhan yang kami baca dan dengar dapat kami mengerti dan menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hambamu juga Bapa yang akan memberitakan firmanmu ini, biarlah hambamu juga dapat memberitakan firmanmu ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, pembacaan Alkitab pagi ini dari Keluaran 32 ayat 1-6 yang mengatakan, Anak Lembu Emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannyalah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, Besok hari raya bagi Tuhan. Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
Selamat pagi adik-adik. Ya adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini mau menceritakan tentang Allah yang patut kita sembah. Dan hanya Allah satu-satunya yang harus kita sembah, kita puji dan kita muliakan. Judul cerita kita hari ini, Aku Hanya Menyembah Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kepada dua orang bapak besar yang dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Siapakah adik-adik kedua bapak tersebut? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada yang tahu? Iya benar adik-adik, mereka berdua adalah kakak beradik yang dipakai Tuhan, yaitu Bapak Musa dan Bapak Harun. Sekalipun mereka kakak beradik, tapi tidak memiliki karakter yang sama. Oleh sebab itu, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang kedua tokoh ini. Bapak Musa dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Dan Bapak Harun diminta untuk membantu Bapak Musa. Yang pertama untuk menjadi juru bicara Bapak Musa saat menghadap Raja Firaun. Dan yang kedua, ketika mendampingi umat Israel saat Bapak Musa diminta Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai. Itu dapat adik-adik baca dalam Alkitab, Keluaran 24 ayat yang ke-12. Tokoh yang pertama adik-adik lihat Bapak Musa yang menuruti perintah Tuhan untuk menerima 10 hukum Tuhan dan tinggal di Gunung Sinai selama 40 malam. Keluaran 24 ayat 18. Tokoh yang kedua adalah Bapak Harun yang adalah saudara Bapak Musa. Bapak Harun tinggal mendampingi bangsa Israel saat Bapak Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ternyata bangsa Israel tidak sabar menunggu kedatangan Bapak Musa dan menganggap Bapak Musa sengaja berlama-lama di atas gunung serta tidak memperhatikan dan menelantarkan umat Israel. Sehingga mereka datang untuk menghadap Bapak Harun. Mereka mengerumuni Bapak Harun. Kenapa mereka mengerumuni Bapak Harun? Karena dalam Keluaran 24 ayat 14, Musa telah berpesan kepada umat Israel sebelum ia naik ke Gunung Sinai bahwa Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kalian. Siapa yang mempunyai perkara atau masalah boleh datang kepada mereka. Sehingga mereka merasa Harun saudara Musa itu mengetahui keberadaannya dan Harun bisa memberi jawaban atas apa yang diinginkan oleh umat Israel. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata bangsa Israel tidak lagi mempersoalkan kehadiran ataupun ketidakhadiran Musa, tetapi mereka mengajukan permintaan yang sangat di luar dugaan. Mereka meminta menggantikan kepemimpinan Musa yang selama ini dengan setia memimpin mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Bahkan mereka meminta untuk membuat allah lain yang akan memimpin umat Israel menggantikan Musa. Mereka bukan hanya tidak setia kepada Musa, tetapi juga ingin menggantikan Tuhan Allah yang disembah dengan allah lain. Adik-adik, keinginan umat Israel untuk menggantikan Tuhan dengan allah lain ditanggapi dengan cepat oleh Harun. Umat disuruh mengumpulkan perhiasan anting-anting emas yang mereka pakai. Setelah itu, emas itu dikumpulkan Harun, membentuk dengan pahatan,
dibuatnya anak lembu emas dan menyampaikan kepada umat, inilah kehadiran Allah yang baru yang akan disembah. Karena apa adik-adik? Karena mereka tidak sabar dan dengan mudahnya mereka menggantikan Allah dan berpaling. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kedua tokoh besar ini kita dapat belajar dari Bapak Musa yang sabar dan serius mengikuti apa yang diminta Tuhan baginya. Sedangkan dari Bapak Harun dan umat Israel adalah gambaran dari orang yang tidak sabar dan selalu mengikuti kehendaknya sendiri. Adik-adik, ini juga adalah pelajaran bagi Enci dan adik-adik semua untuk kita dapat sabar, taat, dan setia menjalani proses yang kita alami. Allah kita adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Allah hanya ingin kita menyembah kepadanya saja. Jangan pernah menggantikan Allah dengan apapun atau siapapun juga. Tetaplah taat dan setia sampai Tuhan menjawab doa adik-adik. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan hanya ingin kita setia mengikuti IHMPA. Kita rajin membaca Alkitab, memuji Tuhan, takut akan Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, belajar dengan tekun sampai adik-adik meraih cita-cita yang diinginkan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati adik-adik dan kita semua untuk selalu taat dan setia untuk menyembah hanya kepada Tuhan saja. Adik-adik, kita merespon firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 160 bait yang pertama. Tiap orang yang mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu, atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Adik-adik, mari kita siapkan hati menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Pemelihara kehidupan kami, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ya Yesus yang penuh kasih, Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami semua. Engkau mendampingi kami selalu, baik terhadap anak-anak layan dan kepada para orang tua. Firman yang sudah disampaikan mengingatkan kita untuk tetap setia, taat, dan hidup takut akan Tuhan. Bapa, kami mohon ya Tuhan, anugerahkanlah kesembuhan bagi saudara-saudara kami dan anak-anak yang sakit, agar mereka tetap sabar dan percaya akan pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayan yang melayani di gereja kami dan atas ini yang mereka perbuat, apapun yang mereka perbuat berkenan kepada kehendak-Mu dan nama-Mu dimuliakanlah. Bapa yang baik, kami berdoa bagi pemerintah kami agar mereka yang menjalankan tugasnya dengan bijaksana dan sukacita dan damai sejahtera dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Bagi kami semua di sini, anugerahkanlah sukacita, kesehatan dalam hidup kami agar kami tidak khawatir, kecewa,
melainkan selalu mengucap syukur dan tidak akan lupa akan kebaikan Tuhan selama ini. Lindungi kami semua dan berkatilah usaha kami sehingga terwujud kerinduan kami. Ya Tuhan Yesus, kami mohon ampuni kami atas segala kesalahan ketidaksetiaan kami kepada-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi kami dan menjaga kami sepanjang hari ini. Kami juga mau berdoa untuk persiapan perayaan Natal. Tuhan Yesus, berkatilah persiapan perayaan Natal, baik bagi pelayan pekat PA dan Natal Jemaat. Tuhan berkati seluruh pengurus yang mengatur agar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, berikanlah akal budi dan hikmat pada seluruh panitia yang tergabung dari dalam panitia tersebut. Persiapkan kami juga semua. Janganlah dan biarlah kami menyambut hari kelahiran-Mu dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami naikkan demi kerendahan hati dan keterbatasan kami. Kiranya Engkau mendengarkan dan mengabulkan doa kami. Ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah penuh. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik kita berikan persembahan kita. Dengarlah apa yang dikatakan Amsal. Siapa banyak memberi, berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 25. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Nyanyian pengantar persembahan dari Kidung Jemaat 256. Hidup kita yang benar. Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan memberi. Berkatilah persembahan ini untuk pelayanan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semua adik-adik selalu sehat ya bersama keluarga di rumah. Sekarang Cimima mau informasikan warta PA hari ini. Seperti biasa, warta yang pertama, jangan lupa buat adik-adik anggota paduan suara untuk hadir dalam latihan paduan suara setiap hari Sabtu
mulai pukul 10 pagi sampai dengan 11.30 lewat Google Meet ya adik-adik. Jangan lupa, paduan suara ini dilatih oleh Jines. Dimohon kepada mama papa boleh mempersiapkan adik-adiknya ya. Dan bagi mama papa yang anaknya mau mendaftar sebagai anggota paduan suara, boleh menghubungi Ci Vivi. Warta yang kedua, untuk persembahan yang telah diberikan hari ini, mohon bantuan mama papa dapat menyerahkan ke kantor gereja atau bisa langsung ditransfer ke rekening gereja GPB Jemaat Nazaret. Warta berikutnya, warta yang ketiga. Pengurus dan pelayan PA yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada kakak Yohana Devretes yang sudah mengiringi kita dalam ibadah minggu pelayanan anak pada hari ini. Begitu juga kepada adik Isaac yang sudah ikut bertugas dalam IHM PA hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Warta yang keempat, pengurus dan pelayan PA serta semua adik-adik kategori anak tanggung mengucapkan selamat ulang tahun untuk Enci Nini. Tuhan Yesus memberi panjang umur, sehat, dan bahagia. Warta yang kelima, adik-adik mau diingatkan kembali, setiap aktivitas yang diadakan dalam ibadah minggu harus dibuat dan dikirim lewat WhatsApp grup anak tanggung ya. Ini sebagai tanda kehadiran adik-adik dalam ibadah minggu online. Jangan lupa ya adik-adik. Warta yang terakhir, tugas minggu depan tanggal 21 November 2021, pembacaan Mazmur oleh adik Otnil dan pembacaan Alkitab oleh adik Ilea. Tuhan Yesus memimpin dan melengkapi adik-adik. Mohon kepada mama papa dapat membantu mempersiapkan adik-adik dalam tugas ini. Demikianlah warta PA minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tibalah saatnya kita akan menutup ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sebelum kita berdoa penutup, Cinini akan mengajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 267 baitnya yang pertama. Adik-adik, silakan bangkit berdiri. Kasih Tuhan, karena pada hari ini Tuhan sudah menyertai ibadah hari Minggu pelayanan anak dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Kami akan menutup ibadah kami ini dan kiranya firman yang kami dengar pada hari ini dapat kami terapkan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, kiranya kasih dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, silakan duduk dan kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.